친해져서 저도 너무 기쁘네요. 그 베트남 선수들도 오해 와서 같이 지내줘서 감사하고 또 베트남 선수들도 준비해야 되니까 같이 또 멋진 얘기 할 수도 있고 또 잘 준비하겠습니다. pertama-tama coaching sangat senang karena kita bisa menang melawan Vietnam. Apalagi sangat bangga pada para pemain sudah bekerja keras. Untuk berterima kasih juga kepada tim Vietnam sudah jauh-jauh datang ke away dan bertanding sangat kerja keras. Untuk kedepannya akan mempersiapkan ya pertandingan berikutnya biar bisa menjadi pertandingan yang lebih keren antara Indonesia dan Vietnam. Ya, yang pasti saya sangat bersyukur tim kita berjuang sangat keras pada laga hari ini. Kita juga melihat bahwa pertama kita agak sedikit struggle, tapi bahwa kedua kita mengganti taktik coaching, ada beberapa pemain yang masuk itu membuat kita jauh lebih baik dan kita akhirnya mendapatkan peluang dan kita membuat gol. Dan untuk pertandingan ini semoga kita bisa konsistensi untuk pertandingan kedepannya.
채무로 경기를 하다 보니까 우리가 오늘은 좀 하지 못했고 그 전반전에 시간이 지날수록 우리 선수들이 선발이 잘 나졌고 그다음에 제이노는 경기력이 너무 좋았고 나타나는 전반전만 뛰었는데 사실 한 번도 와서 적응을 하지 않았기 때문에 먼저 스타팅 내보내고 다음을 보기 위해서 했는데 두 선수 생각보다 잘했고 오늘도 좀 개인적으로 만족한 것 같습니다. 이 babak pertama tidak begitu jelek juga permainan Indonesia. Tetapi memang ya di babak pertama mungkin kurang kompak karena baru pertama kali main ada beberapa pemain tadi. Dan di babak kedua ya semakin lama bermain ya mungkin semakin kompak ya, jadi bisa menunjukkan yang terbaik. Untuk Jay dan Nathan dua-duanya baik. Untuk Jay terlihat sangat baik dan untuk Nathan hanya dimainkan di babak pertama. Tetapi memang belum adaptasi sama cuaca dan waktu Indonesia sih. Jadi biar bisa dimainkan lagi di pertandingan berikutnya, jadi hanya dimainkan di babak pertama. Untuk kedua pemain, coaching dilihat sangat baik. Sesuai yang coaching bilang, kita adaptasi dengan pemain baru, kita tidak ada waktu untuk latihan lebih lama lagi karena kita hanya beberapa hari dan kita coba melakukan yang terbaik di dalam latihan, kita melakukan taktik yang coach mau dan ya memang sedikit struggle di babak pertama soalnya kita tahu banyak pemain baru yang baru main ya kayak saya dan mungkin Iva yang di Belanda mungkin harus tahu apa yang Jay mau dan Nathan mau dan itu lumayan susah buat kita, tetapi untuk babak kedua kita ngobrol dan pemain semua setuju dengan kesepakatan, jadi babak kedua lebih berjalan dengan baik dan lancar.